Duka mendalam dirasakan keluarga Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyari yang tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadan Iskandar. Isak tangis menyelimuti rumah duka di Komplek Antang Jaya Blok E5 Antang Makassar, Sulawesi Selatan. Orang jahat sekali, kasihan. Anak yang baik. Saya masih terbayang dia jemput kita. Aduh, diatur. Kita makan. Keluarga saat ini telah mempersiapkan segala kebutuhan penyambutan jenazah dan akan melakukan prosesi kedukaan. Hingga kini sejumlah karangan bunga juga terus berdatangan. Dari jadwal yang diterima pihak keluarga, jenazah korban akan tiba di Makassar malam hari. Keluarga pun kini berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Ya, saya tidak tahu mau bicara. Saya belum bisa mengharapkan saya ke depan. Tapi yang pasti yang melakukan itu ya dihukum seperti apa yang dilakukan. Iya, karena iya kasihan dia tidak salah apa-apa. Nah, saya dia lagi memeriksa. Dia kan Kasat Reskrim, jadi sampai jam 12 malam masih kerja. Dan tanggung jawabnya besar. Iya. Karena dia stres tim untuk tiba-tiba dia pergi ambil HP-nya di mobil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.